Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqna 'ilman wa rzuqna fahman. Tayyiban haman kunna. Hari ini kita masih teruskan yang kemarin ya. Masih ada yang belum jawab. Kita lihat di grup ya. Jadi kita belum jawab dulu. Bu Muslimah ada? Hadiroh Ustaz. Nah, Mam Ali ada ya tadi sudah. Bu Nurul Hayati satu lagi. Yaksal ada? Tidak. Ya, ada. Ya Ustaz, ya ada saya Hayati. Berarti Bu Muslimah Al-Um, kemudian Mamah Ali, Sa'id, satu lagi siapa nih? Maryam. Bu Nur Hayati, Yaksel, Maryam ya. Nah, siap? Fadhal. Fadhal. Bismillah. Mata roja'ta minal madrasati ya bunai. Ja'u qabla nasif fi sa'ah. Aina ukhtuka Maryam? Ukhtuki. Ukhtuka ya Ustaz. Aina ukhtuka Maryam? Ama raja'. La adri. Ana ma ra'aituha. Madha qara'ta al-yawm? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqh. Afahimtahu? Naam, fahimtahu. Fahimtuhu. Naam, fahimtuhu. Jaidan. Amma qara'tul Qur'an al-yaum? Amma qara'tal. Ama qara'tal Qur'an al-yawm? Bala, qara'ta surat al-rahman. Qara'tu surat al-rahman. La, surat al-rahman. Wahafidhatuha. 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 Tuha wahab tuha wafriha bil mudar madrosa asiron terus waqala innaka waqala innaka ahsan ihsana ahsanu talibin ahsanu talibin fil fasal. Masya Allah, tadaqallahu ilman ya bunayya. Abdusalti. I kumsoni ya ummi. Naam, ghusaltuha wa qawaituha. Khud hadzal qamis. Hati zaka ya ummi, zaka
ajmalu min hadha. Tadkhulu Maryam. Aina Maryam? Dudulah ya, Pi. Jaksal. HP saya kalau lagi ini keluar iklan mulu, saya juga lagi bingung ini. Saya lewatin aja, saya ngikutin kok ini. Saya begitu ganti dulu. Iya, ini HP-nya keluar iklan mulu. Bu Nurlian ada? Hadir, Ustaz. Nah, foto deh, Maryam. Saya sebagai siapa, Ustaz? Maryam. Oh, Maryam. Maryam. Sebentar. Maryam. Tenang. Maryam dari sini. Dari sini. Nah, halaman selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya bin. Mata kharajti minal madrasah? Kharajtu ba'da sholati dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad? Sebentar, Ustaz. Zamila apa Zimala, Ustaz? Zamilatuki. Jamil. Ana ma ro'aituhunna ba'da sholat. Nah. Ya binti, aku ki hafidha surat ar-Rahman. Nah. Ya binti, aku ki hafidha surat ar-Rahman. Ayah suratin hafidhian. Ana hafidhu suratal hadid. Wahia akwalu min suratir rahman. Wakadhalika hafidhu sita asyrota ayatan min suratin naba. Masya Allah. Inaki talibatun pik. Adhahabti ilal maktabata al-yawm? Naam, dahabtu ilal maktabati. Naam, dahabtu. Naam. Madha qara'ti hunak? Qara'tu majallatan min Pakistana. Ismuha al-Islamu. Abil lughatil arabiyyah hiya? La, hiya bil lughatil ingliziyah. Adhahabti ilal mudirah? La, hiya maja'at al-yawm. Lima. Adunnu annaha dahabat ila Makkata. Asribta asyai? La, ma syaribtu. Lil khadimah. Hati syai ya Laila. Ya hati fitu'ata humzin hum. Kubzin aydan ya Laila ana jau'a. Nah. Selamat malam. Barusan Bu Nur Hilaliyah ketinggalan ya, apa kelewatan. Ya ada Bu Nur Hilaliyah? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lewat. Bu Ratna ada?
Tidak ada. Iya, Ustaz, ada. Bu Retna ada. Bu Retna al-um ya. Ya Ustaz, tapi di sini ya Ustaz. Mana? Iya. Nah. Baik. Bu Susi Kadarwati izin. Bu Susi Ranjan ada? Ada Ustaz. Nah, baik. Berarti Said ya? Umayni ada? Naam Ustaz, hadirah. Umayni Maryam ya? Naam. Naam, hayya nabda. Iya, langsung ya Ustaz. Naam. Mata roja taminal madrasatiya bunaya. Roja tu qabla nisfi sa'atin. Aina akhtuka Maryam? Amarojaat? La adri ana ma ro'aituha. Mada qara'ata yaum? Mada qara'ta yaum? Mada qara'ta yaum? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fikhi. Apa imta? Naam, fahim tuhu jai, fahim tuhu jaidan. Ama korok tal korok kor apa Ustaz? Korok tal Quran al yaum. Ama korok tal kur al yaum. Bala qara'tu surat Ar-Rahmani wa habistuha fa farihab bil mudarrisu kasiron wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah, jadakallahu ilman ya bunaya. Awasaltikum soni ya umi. Naam. Apa Ustaz Jad? Gosal tuha. Kudhadal umis. Ati zaka ya umi. Zaka ajmalu min hadha. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Wa alaikum salam. Ahla ya bunya. Ya binti. Mata khoroti minal madrasah. Horaja tu badang salat zuhur. Aminah wa Fatimah wa Su'ad. Ana ma ro'aituhunna ba'da shalah. Ya binti.
aku ka hafizus aku ki oi ya binti aku ki hafiz sauroh sau apa surat al mukman surat al muk surat al-Rahman oh suratul Rahman ayya suratin hafizti anti ayya suratin hafizti anti nah ana hafiztu suratul Hadid wa hiya atwalu min suratil Rahman wakadhalika hafiztu sita asharata ayatan min suratil Naba min suratil Naba Nabanya enggak panjang ya, Naba. Naba. Nah, terus Masya Allah. Naba. Iya. Masya Allah. Innaka talibat tu mujtahidah. Mujtahidah. Anas. Masluratun bik. Ana masturatun bik ada habti ilal maktabatil yaum zahabatu madha qara'ati hunaka madha qara'ati hunak madha qara'til qura'til hunak qara'tu majalatan ida muqa'ada ni apa Ustaz abala abi lughatil arabiyyati hiya abi lughatil arabiyyati hiya la hiya bil lughatil inggrisiyah ala abi ilal madiroti ilal mudiro la hiya ja'at al yawm lima ya Ustaz lima azunnu annaha zahabat ila Makkah as-sharibati shay la ma saribatu iya Afisaya Laila Wahati kita'ata khubzin aydan ya Laila ana jau'a nah sempurna al-an Bu Yesi ada Ustaz. Baik, Bu Yesi terus. Sudah semua ya yang dicatatkan. Siapa yang belum? Bu Farika, Bu Farika, Bu Yesi Al-Um, Bu Farika Sa'id. Boleh belum ya? Belum. Boleh lah Maryam berarti. Nah, ayo nabda. Rojak tu kobla nisfi sa'ah. Aina Maryam. Ama rojak. Ama rojak.
La adri ana maroja ma la adri ana maro aituha. Madza qara'tal yawm? Qara'tal yawm. Madza qara'tal yawm? Qara'tul yawma darsan darsan jadi dan fil fikhi. Afahimta? Afahimta? Naam, fahimtuhu jayid jayid jayidan. Jayidan. Ama qara'tu al-Qur'an al-yawm? Bala, qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha. Fa fariha biyal mudarisu kathiron. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Agosalti umsoniya ummi. Naam. Agosaltuha wa kawaituha. Uz hadil komis. Hati zaka ya ya ummi. Zaka ajmalu minna min hadha. Benar ya. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya bunai. Mata khoroj ya binti. Kenapa Ustaz? Ahlan ya binti. Ahlan ya binti. Mata khorojti minal madrasati. Kharajtu ba'da salatil zuhri. Aina aina zamila? Aina zamila? Tu tuki ummi. Aminah. Aminah. Aina zamila tuki aminatu wa fatimatu wa suhan. Ana maro'aituhunna ba'da sholah. Ya bunai, ya binti. Aku ki hafizo suratan rahman. Ayya suratin hafizti anti. Ana hafiztu suratal hadid. Wahia atwalu min suratil rahman. Wa kazalika hafiztu sitta asrata ayah min suratin naba. Masya Allah. Innaka talibatu mujtahidah. Innaki talibatu mujtahidah. Ana mus nasratun bik. Azahabati ilal maktabatil yaum. Naam, zahabatu. Maza khoroktil hunaka? Khoroktu majalatan min Pakistan. Ismuha Islam. Abil lugatil arabiyyati hiya? La, hiya bil lugatil inggrisiyah. Adhahabati ilal mudirah? La, hiya ma ja'at al-yawm. Liman, lima. Adunnu annaha dhahabat ila Makkah. Asyaribatil saya? La, ma syaribtu. Hadis saya ya Laila. Wahatif kita'ata hubzin ibdun bi ya. Aidun ya. Wahatif kita'ata
khubzi aidon ya Laila ana jau'a. Nah, benar. Siapa yang belum? Dia mesti segera tinggal yang itu Muslim itu semua ya. Buah mayan itu sudah pekan lalu ya. Naam, sudah pekan lalu Ustaz. Baik. Latihan membaca ya biar lancar. Bacanya disesuaikan dengan harakatnya dan panjang pendek yang penting. Kita anda baca dulu, perhatikan yang tidak tahu harakatnya berapa harakat. Mata roja'ta minal madrasah ya bunai. Roja'tu qabla nisfi sa'ah. Aina ukhtuka Maryam? Ama raja'at? La adri ana ma ra'aituha. Mada qara'ta al-yawm? قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. أفهمت؟ نعم فهمته جيدا. أما قرأت القرآن اليوم؟ بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها. وفرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. أغسلت قمصاني يا أمي؟ نعم غسلتها وكويتها قد هذا القميص هذه ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا. Kemudian Maryam, السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي وعليكم السلام أهلا يا بنتي متى خرجت من المدرسة خرجت بعد صلاة الظهر أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد أنا ما رأيتهن بعد الصلاة يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن أي سورة حفظت أنت؟ أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة أنا مسرورة بك أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت. ماذا قرأت هنا؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. أباللغة العربية هي؟ لا هي باللغة الإنجليزية. أذهبت إلى المديرة؟ لا هي ما جاءت اليوم. لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. أشربت الشاي؟ لا ما شربته. هات الشاي يا ليلى وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعان. Kita lihat mufradatnya. Begitu baca aja jadi sesuai dengan panjang pendeknya. Ad-darsus sadis. Bagaimana ad-darsus sadis? Pelajaran ke-6. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan kamu kembali dari sekolah? Roja'ta ini artinya apa? Kamu kembali pulang. Asal kata dari kata-kata apa? Roja'a yarji'u. Maknanya pulang atau kembali. Pulang atau kembali. Jadi roja'tu pulang. Roja'ta. Nah, roja'ta pulang. Nah. Baik, di sini dari roja'a fil madi. Kalau untuk anta apa? Roja'ta. Artinya anta pulang. Kalau untuk anti apa? Roja'ti. Untuk anti roja'ti. Kalau untuk ana
Roja'tu. Kalau untuk nahnu? Roja'na. Nah, jadi kalau saya pulang, bahasa Arabnya apa? Roja'tu. Kalau kami pulang? Roja'na. Limata roja'ta. Roja'ta berarti untuk anta. Kapan anta pulang? Minal madrasati. Apa ini? Dari sekolah. Ya bunaya. Wahai. Anakku. Nah. Roja'tu qabla nisfi sa'ah. Saya pulang jam yang lalu. Perhatikan kata roja'tu di sini berarti untuk siapa ini? Ana. Gitu ya. Jadi roja'tu saya pulang qabla nisfi sa'ah. Apa? Setengah jam yang lalu. Qabla ini artinya sebelum. Makna aslinya adalah sebelum. Nisfi sa'ah sebelum nisfi sa'ah. Atau maknanya setengah jam yang lalu. Kemudian al-um aina uftuka Maryamu. Kenapa uftuka kak gitu? Karena nanyanya ke Sa'id. Karena kak ini ke Sa'id. Gitu ya. Jadi aina uftuka Maryam apa maknanya? Di mana saudaramu Maryam? Di mana saudarimu Maryam? Ama raja'at? Apakah belum? Raja'at ini untuk hiya ya, tambahin di sini. Untuk hiya yaitu raja'at. Jadi kalau dia perempuan pulang, raja'at. Kalau raja'at ini untuk gua ya, asalnya. Ini untuk gua. Ya, raja'at ini ke Maryam. Iya, ya. Jadi ama raja'at, apakah dia belum pulang? Kemudian kata Sa'id apa? La adri. Ana ma ra'aituha. La adri, yang mana la adri? Saya tidak tahu. Sama dengan la a'lam. La a'lam. La a'lam. Adri dari kata apa? Daro. Artinya alima ya'lamu. Alima ya'lam, artinya tahu. La adri berarti saya tidak tahu. Adri untuk anak ya, dari kata yadri di sini untuk anak. Adri. Kalau untuk nahnu apa? Nadri. Jadi kami nggak tahu apa? La nadri. Naam saya. Jadi nadri, la nadri atau la na'lam saya. Ana ma ra'aituha. Apa? Saya melihatnya. Ra'aituha melihatnya. Haknya kepada siapa ini? Maryam. Kepada Maryam. Nah, dan ra'aitu dia asal kata dari kata-kata apa? Roa, asalnya dari roa, iya ro, artinya apa? Melihat. Nah, roa, kalau
untuk ana apa? Tu aitu. Nah, kalau untuk anta tu aita. Kalau untuk anti ro aiti. Kalau untuk nahnu ro aina. Kami enggak melihatnya. Maksudnya apa? Ro aina. Kami enggak melihatnya. Ma makainya. Kami tidak melihat. Nah, berarti kalau ada melihat nyanya berarti khas. Ma ra'ayna. Madza qara'tal yawm? Apa? Apa yang kamu baca hari ini? Ini madza, ini apa? Qara'ta dan taknya ini kepada siapa? Anta. Nah, dan antanya kepada Sa'id. Asalnya dari kata apa? Qara'u. Artinya apa? Membaca. Ini juga sama ya. Kalau ana membaca apa? Qara'tu. Kalau anta membaca Qara'ta. Kalau anti Qara'ti. Kalau nahnu Qara'na. Mafhum ini maksudnya? Insyaallah. Jadi madza qara'ta al-yawm? Apa yang kamu baca al-yawm, hari ini? Kemudian kata Said apa nih? Qara'tu al-yawma. Nah, jadi di sini qara'tu gitu ya. Qara'tu. Kenapa qara'tu? Karena ditanya. Karena itu menjawab untuk saya gitu ya. Jadi qara'tu, saya membaca al-yawma, hari ini, darsan pelajaran jadudan. Ya, pelajaran yang baru, fil fiqhi, dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih. Pelajaran fikih. Afahim tahu, apakah kamu memahaminya? Apakah kamu paham? Ya, apakah kamu memahaminya? Nah. Fahimta. Hu-nya kemana? Pelajaran, darsan. Pada sekarang itu, Ustaz. Darsan. Untuk pada darsan. Darsan. Untuk fikih, ilmu fikih. Dan fahimta ini asal kata dari fahima yafhamu. Kalau artinya paham ya. Artinya paham. Kalau saya telah paham, saya paham apa? Fahimtu. Kalau anta? Fahimta. Kalau anti? Fahimti. Kalau ana? Kalau an apa? Anti, anta, anu. Nah. Fahimta. Mana? Fahimna. Kalau antunna? Fahimtun. Fahimtun. Fahimtun.
fahimtun. Hal fahimtun darsa? Insyaallah. Jawabannya apa? Fahimna. Pertanyaannya, hal fahim tunna ad-darsa? Jawabannya apa? Naam. Ada yang menjawab fahim tu. Naam. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang beda? Fahimna. Kemudian ada lagi? Fahimtunna bisa Ustaz. Fahimtunna tidak. Kita lihat benar atau tidak ya. Fahimtunna ada lagi? Ada lagi yang lain? Tidak ada, berarti tiga ya. Taib, hal fahimtunna darsa? Apa maknanya? Apakah kalian antunna paham dars pelajaran? Jawabannya na'am fahimtu. Kalau jawabannya masing-masing berarti na'am fahimtu. Ini boleh kata jawaban. Ya. Kalau jawabannya jami'an semuanya na'am fahimna, ini juga boleh. Ya, fahimtu, saya paham. Ya, fahimna, kami paham. Nah, sekarang kalau jawabannya na'am fahimtunna, apakah begini? Salah. Tuh, berarti ini diwakili ya. Nah, kalau na'am fahimtunna, iya, kalian paham. Jawabannya bukan fahimtun ya, tapi menunjukkan ke orang yang berbicara, itu jawabannya ya. Imma fahimtu atau fahimna gitu ya. Jadi fahimtun nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena pertanyaannya fahimtun. Jadi apakah kalian paham pelajaran? Naam. Kalian paham pelajaran. Kaliannya berarti lemparinnya ke orang. Nah, mafhum? Insyaallah. Naam fahimtuhu jayyidan. Fahimtuhu jayyidan. Apa maknanya? Ya, saya paham dengan baik. Ya, saya paham. Saya paham banget. Oh, saya benar-benar paham. Ya. Fahimtu berarti untuk siapa? Ana. Hubnya ke Darsan. Dars speak. Ama qara'ta al-Qur'an al-yawm? Nih perhatikan. Ama qara'ta? Ya, karena pertanyaannya ke Sa'id. Jadi qara'ta anta Qur'an al-yawm. Jadi ama qara'ta al-Qur'an al-yawm? Apa maknanya? Bukankah kamu membaca Quran hari ini? Iya. Bukankah atau tidak kamu ya? Ini maknanya ama, ini maknanya bisa bukankah atau tidak sama saja. Bukankah atau tidak kamu membaca Al-Quran hari ini? Jawabannya apa? Bala. Bala. Ini bala. Artinya apa kalau bala? Ya, ya membaca gitu ya. Di sini jangan pakai jawaban na'am ya. Jangan pakai jawaban na'am, tapi jawabannya apa? Bala. 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 Kemudian apa nih bacanya? Qara'tu surata ar-Rahmani wa hafiztuha. Tuha. Nah. Mamana qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha. Saya membaca surat Ar-Rahman dan menghafalnya. Wa hafiztuha dan saya hafal. Hafiztu berarti asal kata dari hafizu. Mana? Ya hafizu.
Fadl. Susah banget perasaan ngucapin. Yahfadu. Yahfadu. Oh, Yahfadu. Hafidha Yahfadu. Ya. Hafidha Yahfadu. Baik, dari kata hafidha, kalau untuk ana apa? Hafidhu. Hafidhu. Tu. Anta. Hafidhta. Nah, anta hafidhta. Anti hafizti hafizti saya nahnu hafizna nahnu hafizna afun insyaallah jadi fafariha bil mudarris katsiran mudarris ini ya mudarris bahasa fariha fariha mana fariha saya senang gembira nah dengan ya frahu artinya senang kalau untuk huwa berarti fariha gitu ya. Kalau untuk wa fariha karena di sini kalau al mudaris. Fariha. Nah, jadi fariha al mudaris di. Kalau saya senang apa? Farihtu. Kalau anta senang? Farihta. Farihta. Kalau anti senang? Farihti. Farihti. Hal farihti di hada dars na'am farihtu na'am farihtu hada dars nahnu farihna farihna dars jadi utamakan hafal ya hafalkan bisa kamu maksudnya pahami harus sudah paham untuk ana anta anti nahnu ini utamanya untuk orang kedua dan mutakalim ada misalkan untuk huwa ya lebih bagus lagi yang kemarin kita pelajari. Fasari habian mudaris katsiran apa maknanya? Dan mudaris senang dan sangat guru senang terhadap guru. Katsiran maksudnya sangat senang. Wa qala apa maknanya? Dia dan dia berkata. Dan dia berkata innaka apa nih? Innaka apa? Ahsanu ibn al-Fasli. Nah, apa maknanya? Sesungguhnya kamu ahsanu talibin baik di kelas siswa yang paling baik fil fasli di kelas. Nah, oleh qala fi'il mudhari'nya apa? Qala yaqulu artinya apa? Berkata, berkata atau berbicara. Berkata. Qala ini untuk huwa. Ini untuk huwa. Kalau untuk dia apa? Qala Kolas. Nah, kalau untuk ana kolasku. Kolasku. Kulta.
Kenapa asalnya di qala huwa qala hiya qala setelah ana anta anti anahnu kul tu pulta kulti pulta. Dilihat dari fil mudore dari fil mudore. Jadi kita lebih mudore ke waw ya. Kalau waw misalkan yang pertama jadi fil madi mulai dari an dan kunna fil ma. Masya Allah, zadak Allah ilman ya bunay. Masya Allah, zadak. Masya Allah. Apa ini? Semoga Allah menambahkan ilmu yang baik. Baik, zada. Ini asal kata dari kata apa? Zada. Zada yazidu. Zada yazidu. Kalau mau mendoakan ya, zadakallahu ilman. Semoga Allah menambahkanmu ilmu. Boleh ditambah seperti zadakallahu ilman ya fi'an. Kalau untuk anti berarti apa doanya? Zadakillahu ilman nafi'an. Zadaki lahu ilman nafi'an wa wasi'an. Ini doa ya, doa. Katakan doa. Zadaki lahu ilman nafi'an wa wasi'an. Semoga Allah menambahimu ilmu yang bermanfaat dan yang banyak dan luas. Taib, aghsaltikum sani ya ummi? Apakah kamu mencuci kemeja kamu wahai ibu? Ya, aghsalti, apakah aghsalti kamu mencuci? Ini asalnya dari kata apa? Ghsala. Ghsala ya. Silu. Artinya apa? Mencuci. Mencuci. Dari kata gosala, kalau bentuk ana apa? Gosaltu. Gosaltu. Kalau untuk anta? Gosalta. Gosalta. Kalau untuk anti? Gosalti. Nah, kalau untuk anti, gosal. Ini lagi bahasa Arab. Gosal. Kalau untuk nahnu? Gosal. Gosal. Hafalkan ini ya. Ini harus hafal. Gosal tikum soani ya ummi. Apa maknanya? Apakah kamu mencuci kemejaku ya ummi? Naam ghasaltuha wa kawaituha. Apa? Ya, saya mencucinya wa kawaituha dan sedang menyetrikanya. Khud hadzal qamis. Mana khud? Ambillah kemeja ini. Hati dhaka ya ummi. Berikan kepada itu ya umi. Atidaka, berikan itu daka itu ya. Dari kata dalika. Ya. Ya umi, wahai umi, daka ajmalu min hadza. Itu lebih bagus dari ini. Itu lebih bagus dari ini. Nanti kita teruskan pekan depan mulai dari kawaitu dan khud ini ya, dua kata ini. Belum kita catat. Kasih tahu. Kasih tanda, kita mulai dari kata kawaitu dan kut. Ada pertanyaan silakan. Sampai sebelum bisa menuliskan pertanyaan. Terakhir kak, hati berikan. Hati daka itu ya, daka itu. Jadi berikan itu ya ummi. Hati itu perintah untuk nah, soal ada pertanyaan
Silakan ada pertanyaan yang lain. Ajmalu apa kak ya tadi? Ajmalu lebih bagus. Lebih apa? Ajmalu lebih bagus. Lebih bagus. Ajmalu lebih bagus. Selesai. Nanti insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Terus pokoknya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.